Jawa Pos Radar Banyuwangi terus berusaha menjamin dan meningkatkan kualitas produk jurnalistik yang disajikan kepada masyarakat. Salah satu diwujudkan melalui proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Dewan Pers. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudipyo, turun langsung melakukan verifikasi ke Geraha Pena Banyuwangi. Sebelumnya, koran terbesar di Banyuwangi dan Situbondo telah terverifikasi administrasi sejak beberapa tahun terakhir. Agus Sudipyo menuturkan, verifikasi dan standarisasi terjadi di semua jenis usaha, mulai perusahaan farmasi, perusahaan tambang, perusahaan pangan, dan lain sebagainya. Tidak akan bisa menghindari proses sertifikasi dan verifikasi tersebut. Tujuannya untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan dan akan dikonsumsi masyarakat memenuhi syarat-syarat keamanan publik. Pun demikian dengan perusahaan yang bergerak di bidang media massa. Verifikasi dilakukan oleh Dewan Pers terhadap perusahaan media. Verifikasi perusahaan media dilakukan untuk menjamin agar produk jurnalistik yang disajikan kepada publik berkualitas. Lewat verifikasi ini, perusahaan media harus distandarkan. Wartawan harus mendapatkan kesejahteraan yang memadai dan perusahaan harus organisasi yang baik. Agus menambahkan, masyarakat umum juga bisa mengetahui perusahaan media yang sudah terverifikasi maupun wartawan tersertifikasi via situs resmi Dewan Pers, www.dewanpers.or.id. Saya anggota PWI, pernah jadi pengurus, tapi menurut saya lebih baik kalau di sebuah media itu ada yang PWI, itu terus ikut UKW-nya juga macam-macam, ada yang UKW PWI, ada yang UKW AJI, BDS, macam-macam, biar ilmunya itu perspektifnya itu diterapkan. Jadi saya sarankan ada wartawan yang AJI. Ini kan kompetensinya PWI. Sehingga ketika pembayaran THR lagi kita sudah tidak terbebani dua kali. Jadi
jadi satu orang, empat orang itu kita satu bulan 13.435, sudah termasuk harga peralatan biksu setiap bulan ada insentif. Makan apa? Makan siang? Makan siang sudah kita beli mereka. Verifikasi perusahaan itu kan sebenarnya terjadi di semua jenis usaha. Jadi semua jenis usaha, semua jenis korporasi itu kan pasti akan mengalami yang disebut sebagai standarisasi kan. Yeah. Jadi mau perusahaan farmasi, perusahaan tambang, perusahaan macam-macam, perusahaan pangan pasti tidak akan bisa menghindari proses sertifikasi dan verifikasi yang tujuannya adalah menjamin agar produk-produk atau jasa yang dihasilkan dan akan dikonsumsi oleh publik itu memenuhi syarat-syarat keamanan publik. Sebenarnya lebih secara umum kan begitu, dan ya, di bidang media verifikasi juga dijalankan kurang lebih seperti itu. Jadi agar menjamin bahwa produk jurnalistik yang disajikan kepada publik itu berkualitas, itu kan perusahaan medianya mesti distandarkan. Lebih penting lagi, ujar Agus Sudipyo, jika ada pengiklan atau pemerintah daerah yang membuat syarat hanya bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi, itu keuntungan bagi perusahaan media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Bagus. Pak Sigit. Ini apa lagi? Sulhan. Mana Sulhan? Ya wes, terima kasih.